Halo pemirsa, welcome back again. Kali ini kita akan membahas tentang raket Victor yang katanya berukuran 5,8 mm loh safnya dengan karbon metalik. Kita perkenalkan dengan Thruster F Ultra Set dari Victor. Victor sekali lagi mendorong batas-batas desain raket bulu tangkis dengan pengembangan Thruster F Ultra. Dilengkapi poros serat karbon metalik ultra tipis sebesar 5,8 mm, raket ini memungkinkan permainan yang lincah dan terampil dan kekuatan yang bertenaga. TKF Ultra memungkinkan saya memberikan kekuatan dengan kontrol yang tepat dengan mudah, memungkinkan saya melancarkan serangan terus-menerus yang rumit dan efektif. Komentar juara dunia ganda putra Muhammad Ahsan. Selain memberikan kepada tim Victor, Muhammad Ahsan, pemain Tan Kie Meng juga memakai raket ini juga. Dari mana ya negaranya? Kombinasi spesifikasi ringan dan poros serat karbon logam 5,8 memungkinkan ketahanan yang luar biasa, memfasilitasi momentum yang dapat dibedakan kepada kepala raket. Hal ini menghasilkan flat drive yang cepat dan elastis, kontrol yang presisi terhadap drop shot dan penempatan smash, serta kemampuan pengendalian dan pengarahan yang sangat baik. Raket ini memungkinkan serangan yang mudah namun kuat, sehingga cocok untuk pemain dari semua level yang menyukai gaya permainan menyerang. Setelah 6 tahun pengembangan, Victor telah mencapai terobosan besar dalam teknologi poros, memperkenalkan poros 5,8 mm paling tipis dalam sejarahnya. Yone kalah juga nih. Dibuat dengan serat karbon metalik, inovasi ini tidak hanya memberikan ketahanan raket yang luar biasa, tetapi juga meningkatkan momentum kepada kepala raket, memungkinkan pergerakan datar yang cepat dan elastis, serta penempatan pukulan jatuh dan smash yang tepat dan menipu. Semuanya dengan kemampuan pengendalian yang tertandingi, kombinasi tree formation dan pegangan free core, semakin memastikan kenyamanan maksimal. Thruster F Ultra mempertahankan skema warna hitam emas klasik dari segi atau dari seri TKF ya, disempurnakan dengan motif kilat dan menampilkan penutup ujung biru tembus pandang untuk pertama kali. Raket ini tidak hanya cocok untuk pemain yang berorientasi pada serangan, tetapi juga menawarkan pengalaman yang mudah digunakan, menjadikannya ideal bagi pemain level manapun untuk meningkatkan keterampilan menyerang mereka. Kalau dilihat secara kosmetik, bolehlah Victor memang bikin raket-raket dengan warna yang menarik seperti dengan kombinasi metalik itu ya. Shaft-nya yang 5,8 mm merupakan yang pertama, bisa jadi. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua adalah, kapankah raket ini akan datang ke Indonesia atau beredar sudah resmi? Dengan estimasi harga sekitar 2.500.000 sampai 3 jutaan, ya saya rasa raket ini bisa dibilang worth it. Iya, kita lihat aja nanti ya. Tapi kalau sudah dipegang sama atlet, rasanya akan sangat berbeda. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah free core-nya itu bagus atau kuat atau awet ya, karena tidak memakai power ring. Ini akan menjadi pertanyaan kita selanjutnya nanti jika sudah beredar di Indonesia. Untuk saya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Ciao. Adios.